Malunya Syahrini, rumah milik Alisyad Ahmad ditulis home sweet home. Netizen, dulu kamar Bunda Maya juga. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Terkenal glamor, Syahrini memang aktif memamerkan hal terkait kemewahannya di media sosial. Syahrini kerap pamer foto dengan tas, sepatu, mobil, hingga makanan di restoran. Bahkan Syahrini pernah bangga menunjukkan foto di dalam rumah yang megah. Maksud tadi ingin meyakinkan itu rumahnya, namun siapa sangka mata netizen jauh lebih jeli. Home sweet home with my girls, tulisnya dalam Instagram seperti yang dikutip hoops.id. Nampak Syahrini berfoto dengan dua wanita lainnya di sebuah anak tangga rumah itu. Tak diduga rupanya itu adalah milik Alisyad Ahmad yang masih saudara dari Raffi Ahmad. Dengan foto yang nyaris sempurna kesamaannya, Alisyad Ahmad juga berfoto di posisi yang sama. Terlihat bentuk tangga, karpet hingga latar belakang jendela yang mirip. Saat itu Alisyad Ahmad membagikan foto saat momen Hari Raya Idul Fitri, tentu saja itu semakin menambah atas kemewahan yang dimiliki Syahrini selama ini. Unggahan dua foto itu langsung ramai dikomentari netizen. Ternyata pernyataan Inces penuh kepalsuan ya, ungkap Lenana. Kalau gak salah dulu kamar Bunda Maya juga diaku-aku deh, pernah lihat fotonya juga, ujar netizen lain. Udah kebiasaan ya semua diaku-aku, haha, tambah yang lain. Pak RB dulu diaku-aku juga kali waktu sama Luna, sindir Biumita. Syahrini yang kini jadi istri Reino Barak memang masih sering membagikan foto glamornya. Namun tak sedikit yang meragukan berbagai foto yang dipamerkan Syahrini. Malunya sampai ubun-ubun hidup bergelimang harta, Syahrini dan Reino Barak kepergok ke Jepang naik pesawat kelas ekonomi. Duh, kayak depan kamera doang. Syahrini dan Reino Barak belum lama ini pergi ke Jepang pada akhir pekan. Namun netizen malah dibuat salah fokus saat keduanya sedang check-in di bandara. Mereka dituding mengenakan pesawat kelas ekonomi. Padahal selama ini Syahrini dikenal sebagai penyanyi yang bergelimang harta, di mana dari atas hingga bawah selalu mengenakan pakaian ataupun barang yang bermerek. Syahrini sendiri memang selalu menampilkan sosok dengan penampilan cetar membahana. Tak hanya dirinya, ibu dan kakaknya pun selalu menggunakan barang-barang mahal, sehingga tak heran kalau netizen berpikiran hidup mereka penuh kemewahan. Apalagi setelah Syahrini menikah dengan Reino Barak, kerap kali ia membagikan kehidupan hedonya dengan sang suami. Tetapi belakangan ini netizen dibuat syok saat memergoki Syahrini menggunakan kelas ekonomi ketika pergi ke Jepang. Foto saat Syahrini check-in diunggah oleh akun Instagram seorang netizen yang dikutip dari media online. Dalam foto tersebut nampak Syahrini dan Reino Barak melakukan check-in. Syahrini menggunakan pakaian hitam senada dengan Reino Barak. Netizen itu pun seolah menyindir keduanya yang ketahuan naik pesawat kelas ekonomi. Check-in di ekonomi kayaknya biasa kalau di bisnis or first class waktu check-in ada red carpetnya. Menurutnya jika menggunakan first class, staffnya lah yang menandatangani penumpang. Kalau first class malah staff check-in yang nyamperin passenger untuk suruh tunggu di lounge. Pengalaman waktu dulu dapat upgrade class gratis seru netter. Unggahan ini pun ramai dikomentari oleh warganet. Waduh ketahuan dah, hihi, kayaknya depan kamera doang. Masa sih naik kelas ekonomi, Jess? Tetapi ada juga yang memberikan klarifikasi kalau Syahrini dan Reino Barak naik first class. Lihat di SG Japan Venture, di atas Bude sama RB ada Saigen Star Alliance Gold.
Berarti mereka antara pakai bisnis atau first class. Gue juga gak suka Budi, tapi kita harus teliti lagi sebelum ngomong. Tar ditampar oleh fakta Budi ngepost kalau dia gak terbang pakai ekonomi, kata netter lainnya. Kasihan, rela main belakang demi punya momongan, Syahrini disebut sulit hamil karena ini. 3 tahun menjalin bahtera rumah tangga dengan Rey Mubarak, Syahrini harus menerima kenyataan. Belum juga dikaruniai momongan. Penyanyi cantik ini masih menjalani masa-masa mesra dan romantis berdua bersama dengan sang suami tanpa kehadiran seorang anak. Rumor Syahrini menjalani bayi tabung pun tersebar luas. Namun di tengah kabar tersebut, beredar kabar jika Syahrini mengalami hal pilu yang membuatnya susah untuk memiliki anak karena hal ini. Tidak menunda momongan. Diketahui jika pada awal masa pernikahan, Syahrini dan Rey Mubarak tidak menunda untuk memiliki momongan. Mereka tidak menunda kehadiran buah hati dan berharap diberi kepercayaan dari Tuhan. Mereka ingin segera memiliki buah cinta dari pernikahannya tersebut, namun takdir berkata lain. Hingga saat ini, di 3 tahun masa pernikahannya, Syahrini dan pengusaha berdarah Jepang itu masih belum juga dikaruniai seorang anak. Disebut sulit memiliki anak. Namun kini setelah 3 tahun menikah, tiba-tiba Syahrini dikabarkan kesulitan untuk memiliki keturunan. Disebutkan juga penyanyi berusia 42 tahun ini memiliki kelainan di dalam rahimnya di mana tidak terdapat sel telur untuk dibuahi. Karena hal tersebut, Syahrini kesulitan hamil dan memiliki anak. Ternyata Syahrini pernah program hamil di Jakarta yang nanganin ponakanku di salah satu RS. Katanya dia 3 kali program nggak jadi, sel telurnya kosong, ujar salah satu netizen di unggahan akun Instagram @lambedanuofficial. Tak hanya itu, dijelaskan jika Syahrini kerap mendatangi rumah sakit tersebut pada waktu dini hari dengan menggunakan jalan belakang gedung demi tidak terlihat oleh media. Lewatnya pintu belakang, aku tuh tahu pas ponakan kemudi kemarin, tambahnya. Hal ini menuai ragam reaksi netizen. Tak sedikit dari mereka yang menyoroti perihal berita kosongnya sel telur Syahrini tersebut. Sel telur kosong mungkin dalamnya udah disedot buat jamu min, komentar salah seorang netizen. Sel telur kosong itu kasuistis dan terjadi pada kehamilan yang beberapa kali sering mengalami keguguran di trimester pertama. Saya pribadi mengalaminya 2 kali.